Okay, saya nak bagi apa update pasal dekat tower system saya ni. Dulu saya buat macam-macam tanaman, macam tanaman sayuran, sawi. Lepas tu adalah macam-macam lah saya buat. Tapi salah satu tanaman yang saya buat ni terung. Terung ni dulu saya tak perasan, saya letak benih dia terus kat sini. Masa dia belum lagi saya tak letak dekat tapak semai, tapi saya terus letak dekat tower ni, benih ni. Senyap-senyap dia keluar daun kecil-kecil. Tiba-tiba dalam masa 3 minggu saya perasan dia dah besar macam ni. Ini dekat tower ni. Tapi terung ni lagi satu lah. Pasal yang ni, terung ni saya tanam dekat kokopit, tower system pula. Tapi yang saya tanam dekat, yang saya buat betul-betul cara semai dekat tapak semai yang kecil tu, lepas tu saya tanam kat sini. Tak tahu cara saya buat betul ke salah, tapi dia tinggi-tinggi-tinggi. Dulu pernah berbuah. Tengok masa dia buat, dia terus tanggal macam ni je. Macam tak tahu tak cukup nutrien ke, atau dia ada masalah ke. Tapi whitefly semua dah tak ada dah, sebab selalu saya sembuh. Racun pun tak banyak saya sembuh lah, sebab tak pernah ada masalah serangga yang teruk sangat. Tapi walaupun pokok ni dia segar, tapi masalah dia macam, tengok bunga ni, dia keluar macam ni kan. Lepas tu lama kelamaan dia akan jatuh. Saya pun heran kenapa dia jatuh. Dia tak macam stabil. Tapi ni saya tanam dalam tanah organik. Ini pun saya kena pantau lah, tengok dia betul-betul betul ke cara saya tanam. Walaupun daun dia semua sihat je, tapi tak pernah berbuah lah. 2 buah je saya pernah dapat so far. Tapi saya akan pantau lagi lah ni, cara saya buat ni betul ke salah ke tak tahulah. Tapi yang ni pun saya tak fokus sangat. Yang saya fokus ni tanaman cili saya, cili kulai dengan cili padi. Lesa kata 461 dengan 508. Tapi yang ni terung ni side sajalah saya buat. Saya beli pasu besar sebenarnya nak tanam benda lain, tapi saja nak eksperimen terung. Terung ni pun dia bunga keluar dia terus jatuh. Ini pun saya kena pantau nanti, tengok macam mana. Kalau dia tak okey nanti saya kena cabut, buat cara lain. Okey, itu saja update. Thank you.